Yo, welcome to the Barnis Channel. Hari ini kita mau main adisi dan adisi ini berasal dari Jepang, cewek. Jadi kita sebut saja Japanese girl. Jadi kita mau main adisi dari Jepang, coy ya. Sebentar, Farmland, kita masuk dulu. Kita hari ini mau pakai Garo, coy ya. Si seksi dari Jepang ini, tapi dia pakai bahasa Cina, coy ya. Kita jelasin sedikit untuk pasif dan skill dari Garo ini. Untuk pasifnya sendiri itu kita memberikan double damage ketika musuhnya shieldnya double, coy ya. Jadi kayak Biron, terus siapa rumor yang merah itu Zhang Fei, mereka kan shieldnya double, itu shieldnya gampang sekali hancur kalau kita pakai Garo, karena kita menghasilkan double damage kepada shield, coy ya, dengan basic attack atau skill, coy ya. Untuk skill satunya itu bisa aktif dan bisa dinonaktifkan, coy ya. Jadi ketika aktif itu range basic attack kita itu jadi jauh banget, tapi itu mengurangi mana kita, coy ya. Tapi jangan khawatir, ketika kita offkan skillnya terus kita pakai basic attack itu bisa restore mana kita, coy. Jadi kalau kalian kehabisan mana, kalian offkan skill satunya terus kalian pakai basic attack itu mananya bisa regen, coy ya. Untuk skill duanya kita menembakkan panah terus muncul magic area, musuh yang terkena itu terkena silent dan slow, coy ya. Terus setelah delay beberapa detik ini magic areanya meledak dan memberikan damage tambahan kepada musuh, coy ya. Untuk ultimate-nya sendiri itu kita membuat sebuah lingkaran magic area, tapi kalau kita di dalamnya itu kita garansi dapat attack speed dan juga critical, coy ya. Tapi kalau kalian pencet lagi sebelum durasi skill ini habis, tim yang ada di lingkaran itu dapat critical juga dan dapat movement speed, coy ya. Kalian juga dapat critical dan movement speed tambahan, coy ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan skill pasif dan aktif dari Garo ini, mbak-mbak Jepang ini, coy ya. Seksi banget anjir. Untuk build-nya seperti ini, coy ya. Sampai lupa, coy. Kita jelasin build-nya. Oke. Untuk item pertama kita pakai Eternity Blade, itu kita dapat 20% critical rate dan juga 110 physical attack. Tapi kalau kalian hoki, kalian bisa dapat critical rate sampai ke 50%, coy ya. Untuk boot-nya kita pakai Boot of Dexterity, dengan catatan kalian harus unggul gold, coy ya. Jadi kita pakai boot attack speed kalau kita unggul gold. Kalau kalian kalah gold, kalian bisa pakai Boot of Fortitude atau Boot of Resistant kalau musuhnya banyak yang jeje. Untuk item ketiga kita pakai Shadow Reaper, kita dapat attack speed, critical rate dan juga movement speed. Karena pasifnya sendiri ini bisa digabung pakai Eternity Blade. Untuk pasif dari Shadow Reaper itu setelah kita critical itu basic attack kita itu ditambah 40 dan juga kita dapat attack speed 20% dan juga movement speed sebanyak 5% selama 3 detik. Jadi kalau kita critical rate-nya besar, kemungkinan kita critical damage dari basic attack kita juga semakin besar, coy ya. Untuk item keempat kita pakai Blood Weaver. Kalian sudah tahu item ini buat item sustainability alias item physical steel. Untuk item kelima kita pakai Suncaster. Suncaster ini buat ningkatin damage dan juga range dari basic attack kalian. Tapi ini bukan item wajib, coy ya, karena Garo ini skill satunya juga sudah bisa menambah range dari basic attack kalian, coy ya. Jadi kalian bisa ganti ke Deep Frost Sick untuk ngeslow musuh, karena setiap basic attack kita itu bisa mereduce movement speed dari musuh, coy. Atau kita bisa pakai Mortar Punisher buat ngurangi healthy regen dari musuh. Atau kalian juga bisa pakai defense seperti Frostcar Impress, karena setiap kali kita ngeluarin skill terus next basic attack kita itu bisa menslow mereka, coy ya. Ini item gak wajib, Suncaster ini. Untuk item kelima kita pakai Starbreaker. Ini item anti tank, jadi buat membunuh tank secara cepat. Tapi tanknya kalau pakai Zhang Fei atau Biron itu kan mereka ngandalin shield dari mereka, coy. Jadi kita nggak wajib pakai Starbreaker, karena pasif dari Garo ini bisa mengikis shield mereka dengan sangat cepat. Jadi kalian bisa ganti Starbreaker ini ke Doomsday, atau kalian juga bisa ganti ke Dreamforce Tempest, coy ya. Karena ini juga bisa dibuat pakai Garo, karena skill satu kita itu juga ngandalin basic attack, dan karena pasif dari item ini tuh garansi basic attack kita itu ditambah physical pierce nya sebanyak 45 sampai 90, coy ya, selama 3 detik dan bisa di stack sampai 2 kali. Jadi bisa berguna banget buat skill satunya Garo. Terus untuk pasif yang kedua dari item ini, ketika kita menggunakan skill, coy ya, jadi kita itu dapat 35% attack speed selama 5 detik
untuk 3 basic attack coy ya. Jadi item ini sebenarnya bisa saja dibuat pakai Garou. Jadi itu saja sih penjelasan untuk item dari Garou ini coy ya. Langsung saja kita ke arkananya seperti ini. Yang biru kita pakai 3 biji river dan 7 biji hand coy ya. Kita nambahin movement speed dan juga physical lifesteal kita. Yang hijau kita pakai eagle eye 10 biji buat physical pierce nya yang merah kita pakai calamity 3 biji, terus kita pakai unparalyze 7 biji, ini buat critical rate dan juga critical damage coy ya. Kurang lebih seperti itulah ya buat arcana dari Garou ini. Jadi seperti itu untuk pasif, skill, terus build item dan juga arcana dari Garou ini. Japanese girl ini seksi banget anjir dia cuk. Terus talentnya kalian pakai flash kalau kalian main solo, tapi kalau kalian main party terus rumor kalian jago, kalian juga bisa pakai frenzy, kalian juga bisa pakai sprint buat kejar-kejaran, tapi aku rekomendasi pakai flash coy ya, karena aku di sini pejuang solo coy ya. Jadi itu saja sih untuk penjelasan dari Garou ini. Jadi kita langsung ke gameplaynya. Let's go. 欢迎来到王者荣耀. 敌军还有 5秒 到达战场. 请做好准备. 全军出击. 书本是转瞬即逝的东西. 唯有文明. 早日回家的，哼！呀，消散愚昧。 你我的信仰将湮灭于烟雾，车出击，家乡的魂灵随袁尚草木而复苏。不知古道上的风从何处起，可他去往的是故里。 敌人消失。 书本是转瞬即逝的东西，唯有文明才能长存不灭。发起进攻，羌笛何须怨杨柳，春风独怒。防守出。 大招还未冷却，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. 漂亮，你我的姓名将湮灭于野火，家乡的魂灵。 随袁尚草木而复苏。You have slain an enemy. 不知古道上的风从何处起，可他去往的是故里。 Your team has destroyed a turret. Rampage. Shut down. Enemy double kill. 你我的姓名将湮灭于野火。
家乡的魂灵随原上草木而复苏。Double kill! Triple kill!书本是转瞬即逝的东西，唯有文明才能长存不灭。不知古道上的风从何处起，可它去往的是故里。学识告诉你，何谓不可触碰。再见，女孩。学无数的悲哀，暴君获得强化，炮车出击。送你一朵玫瑰。不知古道上的风从何处起，可它去往的是故里。Your team has destroyed a turret. Killing spree. Double kill. Not triple kill. Shut down. 666. An enemy has been slain. Fabulous.羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。Double kill. Triple kill. Quadra kill. Ace. Destroyed a turret. An enemy has been slain.